Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nih para youtuber kereta cepat se-Bandung Raya nih, lagi ngonten bersama di Depok di Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Nah seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube kami, Dada Nandar, Dani Arisandi, Eko Aja dan Eka Sagara Channel. Pantau pokoknya untuk progres video progres pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung. Oke, mari kita let's go. Rekam ya guys, edit dia. Nah itu ke arah timur Depok, ke daerah Ranca Ekek. Mari kita pantau bagian barat dulu. Pangling sekarang teman-teman, semua jaringan elektrifikasi sudah selesai semuanya sepertinya. Nah itu bagian barat. Banyak ini, banyak yang nanyain kapan katanya emu jalan. Jadi kemarin itu kabarnya ini pengujian elektrifikasi teman-teman. Jadi emunya belum keluar, mungkin nanti menjelang akhir nggak tahu lah. Tapi harusnya emang emunya juga diuji gitu. Jadi kemarin itu uji coba elektrifikasi dulu. Nah ini bagian Depok bagian barat. Tuh Pangling sekarang. Semua sarana elektrifikasi sudah beres semua tuh, tiang-tiangnya, kabelnya. Nah ini saya akan mulai dari arah barat dulu teman-teman terbangnya. Tuh sekarang sudah terpasang rel. Nah sebelumnya di sini kan untuk penyimpanan rel. Tuh di depan juga ada perlintasan sebidang, sekarang sudah dibongkar, sekarang sudah tidak bisa lewat lagi kendaraan ke sana, sudah tak ada akses sekarang. Nah ini ke arah barat nih tempat unloading. Nah ini tempat unloading emu tuh di sana. Oh sekarang relnya sudah komplit sekarang. Nah itu ke arah stasiun Tegaluar tuh. Di sini masih sawah. Mungkin 5-10 tahun lagi ini jadi kota nantinya. Soalnya di sini sudah banyak plang ini di sini. Misalnya ini tanah ini milik PT Anu, sepertinya milik para pengembang. Nah, ini kereta-kereta kerja yang diparkir di sebelah barat depo sisi selatan. Nah ini kan sebelumnya tempat penyimpanan rel 500 meter. Sekarang sudah berubah jadi trek. Berikut sarana elektrifikasinya atau OCS. Nah, di sini kereta kerja pada ngumpul di sini. Pangkalan kereta kerja di sini nih, bukan pangkalan ojek. Mantap ini. Oh, Pangling sekarang Depok. Oke, mundur dulu ke sana, tambah ketinggian. Mundur. Nanti saya akan terbang sampai ke ujung timur sana ke Joint Workshop. Sekarang lihat dulu dari sini nih. Oh. Rel sudah terpasang semuanya sepertinya di sini. Oh, mantap teman-teman. Nah, sebelumnya kan di sebelah kanan ada emu CIT yang kuning, sekarang sudah dipindahkan semua ke Joint Workshop tuh di ujung sana tuh di ujung timur. Oke, sekarang saya akan mulai terbang ke timur. Oke. Ya, tapi di sini zoom dulu biar teman-teman bisa lihat kondisinya seperti ini nih. Berapa jalur ya ini relnya? Ini 1, 2, 3 jalur yang ini. Sepertinya akan 4 jalur nih di sini juga nanti pastinya dipasang nih. Nah, sebelah paling kiri pasti dipasang untuk satu jalur lagi. Mungkin sekarang digunakan dulu untuk truk atau apa. Karena itu pas buat satu jalur lagi di sana. Nah, seperti ini nih. Oh. Nah, ini kereta-kereta kerja disimpan di sini semua. Kereta apa nih? Kereta Gerinda ya ada di sini nih. Ini kereta Gerinda ya?
Grinder. Oh ya, grinder ada di sini. Tuh di paling belakang lagi. Paling belakang lagi. Paling belakang lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Oh, komplit sekarang. Nah, sekarang saya akan giliran terbang ke arah timur. Oke, let's go. Seperti biasa, jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini. Mari kita lihat ke arah timur. Sampai ke Joint Workshop. Nah, seperti ini teman-teman. Dulu di sini sebelumnya barala. Barala penuh dengan bangunan sementara. Sekarang sudah bersih, sudah jadi jalur sekarang. Terutama yang di sebelah kiri itu. Nah, ini kereta Gerindra nih. Gerindra. Emang nanya partai Gerindra. Grinder maksudnya. Nah, ternyata di ini paling belakang disimpannya nih. Benar-benar libur sekarang. Yang kerja hanya bagian tertentu saja. Oke, okay, hari Sabtu keluar emu. Iya. Mudah-mudahan, soalnya banyak yang nanya sih penontonnya. Pokoknya pantau terus channel YouTube YouTuber Bandung Raya, Bandung Raya yang khusus buat konten kereta cepat. Oke, geser dikit sini. Biar ke tengah. Wow. Pokoknya terbang sampai sana tuh, sampai ujung timur ke Joint Workshop. Wow, ini apa nih? Wow. Dump truck sama ekskavator. Di sini 4 jalur. Nah, kemungkinan di sini nanti satu jalur lagi nih. Tuh, di sana sudah terpasang ininya tuh. Bantalan betonnya sudah terpasang tuh. Tuh. Bantalan beton apa itu? Entah, beton untuk jalan. Oke, lanjut sampai ke ujung timur tuh. Ke kandang emu. Sekarang semua rangkaian transit emu sudah berada di dalam Joint Workshop tuh di ujung sana. Jadi semuanya sekarang sudah terlindungi. Sudah terlindungi dari panas dan hujan. Kalau debu sih di dalam pasti banyak. Nah, seperti ini. Yang ke arah belakangnya makin mengerucut. Ke arah belakang makin mengerucut sama dengan ke arah depan sana. Oke, pokoknya saya akan terbang sampai ujung sana tuh. Sampai Joint Workshop. Biar pantauan visualnya komprehensif. Komprehensif. Laporan visualnya komprehensif dari ujung barat sampai ujung timur. Terlihat semua bagiannya nih. Pak Eko Suyanto tuh. Nah, ini seperti ini, ada rel ini, ada rel cakra. Apa sih istilahnya? Pokoknya cakra aja lah. Biar mudah ininya. Nah, seperti ini nih, mantep nih. Ini teh apa, rel cakra atau apa? Diamond. Mana Kang Eko? Rel silang ini disebutnya rel apa ya, cakra atau apa? Silahkanlah yang tahu penonton komen sendiri. Jangan bully saya, emang pengetahuan saya kurang. Seperti kemarin-kemarin. Kan saya bilang jam 10 itu pagi atau siang. Pagi katanya, siang itu jam 11 mulainya. Payah, kurang pengetahuan katanya. Ya emang saya kurang pengetahuan. Mohon maaf aja teman-teman lah. Ya selingan itu malah. Oke, let's go terus sampai ke ujung. Wow. Nah, ini mengarah ke Joint Workshop. Dari sana bercabang lagi. Oh, strong wind. Waduh, ini sampai goyang gini. Strong wind, sampai goyang gini. Gimbalnya kayak drone MJX aja, goyang-goyang. Kena strong wind. Nah, ini Joint Workshop, teman-teman. Dimana semua emu sekarang sudah berada di dalam sana tuh. Gak bisa diintip. Tuh, rapat penutupnya tuh. Oh, seperti ini nih. Iya, bener. Ada berapa cabang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 percabangan masuk ke Joint Workshop.